Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis, gratis. Tekan like dan share. Thank you and enjoy. Oke guys, jangan lupa like, subscribe dan komen and share, karena subscribe dan share itu gratis guys, gratis, nggak bayar, dijamin itu asli. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti yang pernah kita gali sebelumnya, kita bahas di video sebelumnya bahwa singkong ini adalah singkong raksasa yang ubinya cukup besar. Sekarang saya gali. Oke guys, tonton terus sampai selesai ya guys ya. Tapi bagi teman-teman yang tombol subscribe-nya masih warna merah, silakan tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan tombol loncengnya ya guys ya. Ini adalah proses penggalian singkong raksasa. Wow, raksasa guys. Ya betul, karena untuk pohon singkong ini adalah pohon singkong. Singkong supaya untuk singkong we'll be right back.
kepada teman-teman semuanya untuk menanam singkong minimal di depan rumahnya atau samping rumahnya itu. Tanamlah pohon singkong 5 batang atau sampai 10 batang. Jadi kalau misalnya di setiap rumah menanam singkong minimal 5 batang 10 batang, kalau dikalikan jumlah kepala keluarga di Indonesia, misalnya 100 juta kepala keluarga, berarti kan 10 pohon kali 100 juta, wah penuh pokoknya itu Indonesia dengan singkong. Terangkat jadinya singkong kan, terpaksa itu para pengusaha mengolah singkong. Ya bisa jadi nanti dia bikin rumah singkong. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pok, lihat umbinya nih guys. Umbi singkong yang saya tanam ini, singkong raksasa. Gede guys. Ini berat banget guys. Tuh. Menghasilkan umbi yang panjang-panjang. Kalau besarnya dia cukup lumayan besar, tapi tidak sebesar seperti singkong yang saya tanam sebelumnya. Nih guys, panjang kurang lebih umbinya ini, panjangnya kurang lebih sekitar 10 sentian lah. Itu di guys, umbinya cukup panjang-panjang guys, lumayan lah walaupun ada satu batang, pohonnya juga raksasa, lumayan besar, dan umbinya pun cukup besar dan panjang, lumayan lah buat bikin bubur gadipu. Sekarang kita lihat dari jarak dekat singkong raksasanya segede apa. Wah mantap nih guys, ini benar-benar singkongnya hasilnya memuaskan. Itu panjangnya sekitar 90 cm. Itu ya guys ya, ini belum saya cuci, nanti saya cuci dulu supaya kelihatan hasilnya seperti apa. Oh iya guys, untuk pohon singkong ini saya menanamnya dengan cara biasa, masih menggunakan cara lama, belum menggunakan cara terbaru dengan sistem bertingkat. Singkong walaupun ditanam dengan cara apapun, dia akan mengeluarkan umbi, akan tumbuh umbi dia guys. Walaupun Anda tancapkan, dia akan keluar umbinya, karena memang akarnya itu akan menjadi umbi guys. Oke guys, demikian untuk video proses pencabutan singkong raksasa. Ya alhamdulillah hasilnya pun lumayan. Nanti setelah saya cuci bersih, ya saya rencana mau bikin bubur ganipu secukupnya, dan sisanya bagiannya lagi akan saya bagi-bagikan dengan tetangga. Oke, terima kasih atas kunjungan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan untuk selanjutnya ya guys ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video tentang singkong ya guys ya. Ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa like dan subscribe. Share, jangan lupa komen juga boleh. Oke. Subscribe, like, dan komen. Share, jangan lali.